Pak Gubernur sehat. Oh, rumah damang enggak? Gubernur. Alhamdulillah sehat. Bapak bilang gubernur-gubernur ke saya gimana? Belum, Pak. Mudah-mudahan jangan. Siap mendukung Pak Didi. Siap. Ah, bohong. Pak Didi, siap mendukung Pak Didi. Gubernur Jabar. Mau mendukung-mendukung pilihnya yang lain. Enggak, Pak Didi, siap. Siap mendukung. Loyalitas tanpa batas. Siap mendukung Pak Didi. Kakaknya Suprianto. Kakaknya Suprianto. Suprianto itu sama siapa di dalamnya? Ada keponakan juga sih, Eko Ramadhani. Oh, Eko. Jadi Eko itu sama Suprianto masih saudara? Saudara dari si Ekonya, anaknya kakak ipar. Mm-hmm. Kalau Suprianto adik kandung. Oke. Okay. Suprianto adik kandung. Kalau Eko masih punya ibu? Masih. Eko masih punya ibu. Cuma sekarang dia lagi cuci darah. Oh, ibunya cuci darah. Jatahnya cuci darah. Bapaknya nganter ibunya. Nganter ibunya cuci darah. Oh, berarti kan rumah, kalau Eko masih punya ibu dan bapak ya, masih. Walaupun masih cuci darah. Nanti iya, saya nemuin ke rumahnya. Iya. Kalau yang Suprianto? Enggak ada. Udah yatim piatu. Iya. Sejak umur berapa? Kalau bapaknya meninggal 2011. Mm-hmm. Kalau ibunya meninggal 2018. Oh, bapaknya meninggal 2011, ibunya meninggal 2018. Akhirnya tinggal dia sama siapa? Tinggalnya dia waktu itu sama ibunya, kan masih ada. Masih ada. Mm-hmm. Oh, ibunya meninggal 2018 ya? Iya. Setelah peristiwa berarti. Dalam sudah di penjara, iya, ibunya meninggal. Iya. Oh, dengan ibu dekat, Suprianto? Dekat banget. Suka ingin di rumah ibu? Suka. Kalau minta uang juga ke kakak-kakaknya. Oh, ibu bibinya? Kakaknya. Oh, kakaknya. Oh, ibu kakaknya ya. Sekolah dia, pernah sekolah? Sekolah. Terakhir di mana sekolahnya? SMP 17. Oh, sampai SMP. Kerjaannya apa itu? Bangunan. Kuli bangunan? Hampir rata-rata kuli bangunan ya? Emang iya, Pak, semua kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Tapi memang suka nongkrong di situ. Iya, kalau pulang kerja, dia nongkrong di situ. Mm-hmm. Kalau pas maghrib pada pulang bubar. Uh-uh. Tapi kalau misalkan malam main itu nggak pernah bawa motor, itu motor buat kerja aja. Oh, jadi rata-rata motor yang dipakai itu adalah motor buat kerja. Iya, itu juga motor bapaknya. Uh-uh. Tinggal pertanyaannya adalah ketika nongkrong itu motornya posisinya ada di depan mereka nggak dijejerin? Enggak. Ini enggak, penting. Enggak, Pak. Malah kadang-kadang kalau misalkan okay, saya lewat anak-anak nongkrong, paling ada motor cuma 1-2. Oke. Okay. Nah, pada waktu malam minggu, ada peristiwa meninggalnya Eki dan Vina, motor itu ada di rumah? Ada. Malam nggak pernah bawa motor. Nah, sih, motor Eko ada di rumah? Kalau motor Eko kurang tahu ya, Pak. Motor, soalnya rumahnya beda. Motor Supri? Supri ada. Ada di rumah ibu? Ada rumah ibunya maksudnya. Oh, di rumah ibunya ada motornya terparkir? Ada. Loh, kalau begitu kan keterangan Aep bahwa ngejar pakai motor siapa? Gak tahu. Itu juga gak... Tapi ibunya bisa bersaksi bahwa motornya ada di rumahnya? Ibunya udah meninggal. Oh, udah meninggal. 2000. Selain ibunya, ada yang menyaksikan motor ada di rumahnya? Ada. Kakak, siapa? Kayak kakak yang lain. Kakak yang lain. Jadi kalau saya kesana bisa bertanya, bisa bertemu? Bisa. Bahwa motornya ketika peristiwa ada di rumahnya? Iya. Oh, karena... Bukan gini. Mereka nongkrong di pinggir jalan. Kan biasa kalau anak-anak yang suka nongkrong kan, motornya dijejerin gitu. Bukan enggak, begitu? Enggak pernah. Karena mereka mainnya di lingkungan situ aja, Pak. Ini bisa jadi jalan loh. Misalnya kan ceritanya mereka dikejar pakai motor. Iya. Berarti kan kalau posisinya motor dikejar, iya, mereka nongkrong di sini, mm-hmm, Eki dan Pina lewat, uh-huh, dilempar pakai batu, habis itu langsung naik motor dok, meng gitu loh, Bu. Iya. Tapi enggak. Gitu loh. Pokoknya setiap malam enggak ada yang bawa motor.
Jaya nggak punya motor sama sekali. Jaya nggak punya motor. Sudirman punya. Sudirman punya itu baru kredit itu juga Pak. Ya oke, mau kredit mungkin yang penting punya. Punya. Tinggal Sudirman motornya ketika malam minggu peristiwa itu motornya di mana yang Sudirman? Nggak tahu. Oke, nanti kita tanya ke Sudirman. Siapa lagi yang punya motor tadi? Yang punya motor siapa tadi? Hadi. Hadi. Nah, motornya di mana itu? Nggak tahu. Nggak tahu, nanti kita tanya ya. Ini penting. Terus kalau itu apa Supri, siapa Bu Supri ya? Supri motornya di rumah. Di rumah. Kakaknya tahu motornya di rumah. Tahu. Motornya apa sih? Motor apa sih zaman itu? Motornya Supra Fit. Oh, Supra Fit zaman itu. Jadi kalau memang mereka nongkrong tidak bawa motor, motornya tidak dipanggil di pinggir jalan, terus ngejar pakai apa? Enggak tahu. Maka dari itu, Pak, dari awal juga udah beda. Kayak main film. Gimana kayak main film? Ya kan saya tahu dari awal penangkapan, Pak. Kayak main film gimana sih, Bu? Ya pokoknya nggak, saksi bukti tuh nggak jelas, nggak ada. Sidik jari nggak ada? Nggak ada. Terus kemudian sperma punya siapa nggak tahu? Nggak tahu. CCTV nggak ada. Nggak ada. Saksi mata yang melihat tidak ada? Tidak ada. Nah, cuma ada kertas selembar, itu katanya dari AF. Catatan. Oh, yang bikin catatan nama 12 orang berapa orang? Enggak tahu. Pertama kesurupan dulu Bu Linda. Iya. Nah, waktu persidangan. Kata Linda 12 orang. Waktu persidangan kata kan. Kata kesurupannya sebentar dulu. Kalau Linda kesurupannya kata Linda 12 orang, tapi ketika ditanya kan Linda kesurupan. Kalau Linda kesurupan berarti kan Linda tidak tahu karena yang ngomong bukan Linda, tapi ngomong adalah makhluk yang mengisi Linda. Gimana caranya makhluk yang mengisi Linda itu dihadirkan di kantor polisi di BAP, terus dihadirkan di persidangan jadi saksi. Om, kamu barangkali kepikiran Om. Pusing Pak. Hah? Urusannya tidak kasat mata Pak. Waduh. Iya. Nah, maksudnya kamu kan punya ilmu Om, kan bisa memanggil ruh arwah, kemudian arwahnya didudukkan di depan penyidik, kemudian penyidik pegang laptop, kemudian ditanya Om. Takut salah ruh Pak, salah tangkap ruh. Nah, kan nanti kalau arwahnya nggak ngaku, genjet pakai kursi jempol. Ya intermezzo ini, masa Indonesia negara sudah sains masih menjadikan rujukan orang kesurupan. Sains ini zaman sains, zaman teknologi orang udah pergi ke bulan. Saya ini dari dulu dituduh klinik-klinik, aku ini nggak percaya. Seumur hidup belum pernah kesurupan. Ya, paling kesurupan ada tukang bakso lewat, pengen bakso itu kesurupan. Nah itu kan ya, yang kata yang kesurupan kan 12 orang. Ya pelaku utamanya Egi. Eginya nggak ada. Yang ada Peggy malah. Iya Pak. Pusing. Nah, Ibu dapat cerita nggak siapa Supri itu? Pada waktu malam minggu itu di mana? Pada waktu malam minggu itu dia cerita katanya di rumah Ibu Nini. Di rumah Bu Nini. Iya. Kalau nunggu di rumah Bu Nini dalam loh Bu. Iya. Bukan di pinggir jalan iya, loh di gang. Saya kan pernah kesana. Iya. Tapi itu juga bukan di rumah depannya, bukan di sampingnya Pak. Okay. Nah terus karena merasa rame mungkin gitaran apa, jadi mereka suruh pada pergi. Nah pindahlah ke rumah Pak RT. Okay. Jam berapa Bu Nini nyuruh pergi anak-anak? Kurang tahu sih, katanya sih sekitar jam 9 lebih malam. Nah itu kan Bu Nining bisa diambil keterangan. Bu Nining dikasih di BAP nggak sih? Enggak. Kan Bu Nining bisa menjadi salah satu petunjuk. Bu Nining tuh negur anak-anak karena main gitar-gitaran. Enggak ada. Oke, nanti saya temuin Bu Nining. Cukup Bu Nining bilang bener nggak ibu menegur anak-anak itu sekitar jam 9? Nah, ketika anak-anak itu ditegur di warung Bu Nining karena gitar-gitaran bikin pusing, saya juga kalau tempat saya gitar-gitaran suruh saya pergi. Sama. Terus mereka pindah ke mana? Pindahnya katanya sih ke rumah Hadi dulu. Rumah Hadi. Terus pindah lagi ke rumah Pak RT untuk tidur. Kalau pindah ke rumah Hadi jam 9, taruhlah geser jam 9.15. Kan bisa jadi setengah 10. Iya, kan rumah Hadi depannya. Nah, berarti kan mereka setengah 10 masih di situ. Iya. Terus pindah ke rumah Pak RT di situ. Nah, warga sekitar juga ada yang tahu Pak bahwa anak-anak di situ. Oke.
Mereka setengah 10 berarti kan masih sekitar di rumahnya Pak Hadi. Iya. Ya kan? Ya. Mungkin malamnya di rumah Pak anaknya Pak RT tidur sekitar jam 12 lah. Ya, atau jam 1 lah. Ya, jam 11. Berarti kan mereka itu pada malam Minggu itu tidak nongkrong di pinggir jalan, tidak. Dong. Masih di sekitar situ. Saksinya banyak nggak mereka nongkrong di situ? Saya nanti tambah lagi, saya ambil wawancara. Ya ada teman-teman yang di situ. Bukan, yang di situ, tetangga-tetangga Bu Nining. Ya ada kayaknya sih Pak, tapi saya belum tahu juga. Nanti saya tanyain, kan gini loh. Setiap orang hari ini nggak boleh takut, harus bersuara, harus ngomong. Kenapa? Jangan hanya mikirin diri kita. Ini orang lain kehilangan kebebasan hidupnya. Ada yang kehilangan kebebasan hidupnya nanti 23 tahun loh, sesuai dengan umurnya. Kalau penjara seumur 23 tahun berarti 23 tahun dia dihukum. Bayangin 23 tahun tambah 23, 46 baru keluar. Itu belum pernah ngalamin penyiksaan. Waduh. Nah, jadi tetangga-tetangga Bu Nining tuh nanti banyak dong yang bisa ditanya ya. Banyak. Imbahannya itu Pak Darmanto juga tetangga sih. Pak Darmanto. Itu ada di sini. Ada. Tetangga Bu Nining. Oh sekarang ya, nanti ya ini Pak Darmanto, nanti saya kesana aja. Tetangganya Bu Nining, iya. Pak Darmanto. Dulu nggak mau ngomong. Ya, kan. Harus ngomong. Sebenarnya kuncinya Pak RT. Iya betul Pak. Kalau Pak RT menyatakan bahwa mereka itu tidur malam Minggu di rumah anak saya, selesai. Nah ini Pak RT-nya di BAP-nya bagaimana? Pak RT-nya nggak mau Pak, waktu keluarga terdakwa ke situ kan minta tolong, dia kan RT Pak. Statusnya anak-anak tidur di situ, semua perwakilan keluarga itu ke situ Pak. Saya dengar katanya Pak RT-nya bilangnya malam Senin tidurnya, saya dengar ya. Malam. Pernah ada penjelasan itu ya? Pernah ya? Enggak pernah ada penjelasan kalau nggak salah bahwa menurut Pak RT mereka itu tidur di situ bukan malam Minggu tapi malam Senin. Senin. Saya pernah ada dengar penjelasan itu. Mudah-mudahan saya salah ini ngomong. Malam Minggu. Ya nggak pernah ada penjelasan bahwa menurut keterangan Pak RT mereka tidur malam Senin. Pernah ada penjelasan. Saya pernah dengar itu loh. Nanti lihat ya. Om nanti cari ya, di videonya itu penjelasan dari kepolisian loh. Gitu loh. Bohong. Mereka sebenarnya malam Minggu. Malam Minggu. Karena di rumah itu yang ditidurin anak-anak habis duhurnya ada pengajian. Oke. Anak-anak tidur malam itu, malam Minggu. Kemudian besok hari Minggunya ada pengajian. Iya. Di rumah Pak RT. Iya, yang ditidurin anak-anak, rumah anak. Di rumah anaknya Pak RT ada pengajian. Iya. Yang ceramahnya siapa? Pengajian jamaah, Pak. Oh, jamaah. Berarti banyak dong. Banyak. Pengajian jamaah mingguan bulanan. Mingguan. Sampai jam berapa pengajiannya? Mulai habis duhur sampai asar. Oke. Okay. Anaknya Pak RT di situ namanya siapa yang punya rumahnya? Harti. Harti. Itu kata Mbak Hartinya mereka tidur malam Minggu atau malam Senin? Mbak Harti nggak pernah di... Karena bukan di situ lokasi tempatnya. Dia di Klangenan. Terus rumahnya kosong? Kosong, itu yang jagain bapaknya. Oh, rumahnya kosong yang jagainnya Pak RT. Ya tinggal tanya saja ke anak Pak RT. Ya maka dari itu. Kan anak Pak RT-nya tidur bareng. Ya itu Pak. Orang dari polisi aja anak Pak RT bisa dituntun pulang. Kan anak Pak RT-nya tidur bareng bersama mereka. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka ditangkap anak Pak RT enggak? Nah itu makanya Pak. Tuh janggalnya gitu. Kan berarti mereka berkawan dong bareng-bareng. Berkawan. Berarti kalau ada peristiwa berbagai terjadi pembunuhan atau pemerkosaan, anak Pak RT tahu dong. Mendengar. Iya. Minimal kan, kamu habis dari mana? Bunuh orang? Nah. Habis mana? Perkosa? Kan anak Pak RT harus tahu. Anak Pak RT-nya pernah ngomong nggak? Nggak, malah sembunyiin, nggak pernah nongol. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Anak Pak RT-nya sekarang di mana? Ya sekarang aja rumahnya katanya kosong Pak. Pak RT-nya hilang? Gak tahu kemana. Kosong.
makanya kuncinya adanya di Pak RT. Kuncinya anak-anak pada ada dua loh pertanyaan saya. Satu, ya kan, tidur malam minggu menurut ibu dan yang lain saksi, saya dengar pernah kenapa berubah menjadi malam Senin. Tapi nanti lihat di nanti ada cuplikannya. Bener nggak itu omongan itu? Yang kedua adalah anak Pak RT pernah jadi saksi di pengadilan nggak? Enggak. Kok anak Pak RT nggak saksi pengadilan? Nah, yang jadi saksinya malah Pak RT-nya. Kan yang main tuh bareng anak Pak RT. Iya, maka dari. Kalau mau nyari anak itu membunuh atau memperkosa, tanya saja anak Pak RT. Yang jadi saksi bapaknya. Kan mereka berteman sama anaknya Pak RT. Berteman. Bareng-bareng. Nongkrong bareng. Bareng. Motor-motoran bareng. Bareng. Minum bareng lah. Bareng. Kan nggak mungkin ditinggalin. Dan waktu anak-anak penangkapan juga rumah Pak RT tuh sering datang polisi. Mungkin ya karena takut kali. Oh. Mungkin. Ya iyalah. Ini kan bisa menjadi bahan ya. Ini salah satu bahan kalau dilakukan investigatif. Periksa aja anak Pak RT. Pasti dia tahu. Iya atau tidak, pasti tahu. Iya. Karena yang mengambilin kunci rumah aja anaknya Pak RT. Ngambilin waktu, kunci rumah. Kan rumah kan dikunci. Uh-huh. Nah, yang ngambil kunci itu anaknya Pak RT. Dari bapaknya tuh diambil ke rumah bapaknya ngambil kunci, terus dibuka pintu, terus anak-anak tidur. Nah, paginya anak-anak sebelum pulang dibeliin gorengan, suruh beresin karena siangnya mau ada pengajian. Nah, adik saya itu pulang sekitar 7:30 itu sama Eko. Ya biasa aja, Pak. Terus makan, terus pergi lagi mau apa bantuin 17 Agustusan karena acara panjat pinang. Jadi anak-anak itu bikin bambu yang berdirinya tuh itu di situ. Nah, itu malam setelah besoknya mau panjat pinang tuh, Pak. Anak-anak juga itu udah dilemparin batu sama anak naik motor. Jadi bukan mereka yang itu setelah kejadian. Sebelum, enggak tahu sih belum, pokoknya sebelum. Sebelumnya, makanya sebelum kejadian, anak-anak naik panjat pinang dilemparin sama orang lewat. Sama geng motor. Iya. Jadi waktu acara panjat pinang sore tuh, ih tadi malam dia dilemparin batu sama orang naik motor. Terus pada balas enggak? Ya enggak ya, aja kitanya diem aja. Ya udah jangan balas takut ada apa-apa. Dilemparin batu sama yang naik lewat, motor, iya, lewat. Motor lewat, geng motor. Enggak tahu itu. Karena di situ sering terjadi tawuran. Iya, enggak tahu tuh. Maka dari itu. Mungkin enggak mereka ngebales yang malam minggu itu. Enggak tahu sih. Enggak tahu juga, Pak. Maka dari itu enggak ngerti, Pak. Tapi kan tinggal dikuatin aja. Itu kan bahwa kalau praduga mereka pernah ada acara dilemparin pakai motor. Kalau praduga bisa aja malam minggu mereka balas. Tetapi kan seluruh praduga itu akan patah manakala mengatakan bahwa malam minggu itu mereka satu nongkrong di warung Bu Nining, habis nongkrong di warung Nining ke Bu Nininya marah-marah, kemudian karena bising akhirnya pindah ke rumah Pak Hadi. Mampir habis itu mereka ke rumah anaknya Pak RT. Kunci dari semua ini karena yang punya kuncinya juga anak Pak RT. Maka harusnya anak Pak RT hadir di pengadilan jadi saksi yang disumpah. Enggak ada. Malah yang didatengin anak-anak yang tidur di situ bareng. Itu juga enggak semua. Hari ini juga mereka dipanggil ke Polda. Siapa aja? Pramudia, sama Okta, sama Udin. Dipanggil? Panggil hari ini, lagi ke Bandung. Oh, Pramudia, Okta, Okta, Udin. Mereka waktu itu? Bareng. Mereka dipanggil. Oke, waktu itu bareng. Mudah-mudahan mereka bisa menjelaskan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan mereka jujur. Amin. Karena kalau Polda sekarang sudah mulai manggil mereka, berarti Polda ini terbuka. Amin. Ya kan? Amin. Siapa tahu Polda Jabar menjadi pintu bagi terbukanya kasus ini. Kan ini harapan, ini harapan. Ya Bu ya. Siapa tahu kan mereka memberikan keterangan, nanti Polda makin melihat sehingga nanti Polda bisa menyampaikan ke Mabes Polri, mari kita lakukan evaluasi karena terjadi kejanggalan-kejanggalan dari keterangan saksi. Siapa tahu. Bapak kata Pak Presiden, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Bukai. Ya. Ini berdoa.
siapa tahu ada jalan. Amin. Amin. Mari kita berdoa ya. Tapi sebelumnya yang tiga orang ini pernah diperiksa nggak? Tiga orang. Oh. Dulu. Jadi saksi yang dua orang Pak, Pramudia sama Udin. Dulu juga jadi saksi. Di pengadilan. Oh, jadi saksi. Waktu jadi saksinya gimana dulu dia? Ya sama. Omongannya tidur di malam minggu. Oke. Ya malam minggu tidur di rumah anaknya Pak RT. Anaknya Pak RT. Waktu itu juga ngomongnya begitu. Iya. Oh, ya mudah-mudahan lah tidak berubah ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Kamu yang sudah lagi menjalani pemeriksaan hari ini termasuk Sakatata loh hari ini diperiksa. Mudah-mudahan kalian semua lancar ya, dan bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Anak bangunan. Dan tunjukkan. Seadil-adilnya. Tunjukkan anak bangunan tuh biasa memecahkan yang keras, yaitu batu dibelah. Amin, amin.